Matius pasai 10. Bak siuro, Isa gehoi ban 12 dro murid gopnyan kegejak mesapat. Laju gebri ubak waknyan kuasa mangat jut ge usir roh-roh jehut menancit jut ge pepulih segala macam penyakit dan mebago macam cacat tubuh. Nan ban 12 dro rasui nyan nakeh yang kepun Simon yang gehoi ngonan Petrus dengan sedara gopnyan Andreas. Laju Yakobus ngon cedara gopnyan Yahya. Awaknyan nakeh anak-anak Zebedeus. Olehnyan Filipus dan Bartolomeus. Dengan Thomas dan Matius, tukang kutip cuke. Menancit Yakobus anak Alfeus dan Tedeus. Dan yang paling ake Simon, si Patriot dan Yudas Iskariot yang mengkhianat ubah Isa. Ban 12 dro rasanyan laju ge utus le Isa dengan gebri petunjuk-petunjuk lagenyo. Bek ke kata jauh daerah nyangkon daerah ureng Yahudi. Dan bek cik tema ubanda-banda ureng Samaria. Tema tajak ke ubah ureng-ureng Israel. Khusus ji ubah awaknya nyang sisat. Nepegah ke ubah awaknya bawah foto Allah dengan sigra gemat perintah si bagau raja. Nepo pulih ke urung-urung yang sakit. Peudip ke urung-urung yang kamati. Pepulih ke urung yang kena penyakit kulit yang cukup parah. Dan neusih ke roh-roh jehut. Gata kana terimong bandumnyan dengan cuma-cuma. Tema, neberi ke atranyan dengan cuma-cuma. Bek neba peng meh, peng pirak, atau peng temaga. Menancit bek tema neba balum sedekah atau dua on pekayan ke bekaya gata nibak tempat tugah atau sipatu atau pih tungkat sebab ureng yang mekerja kasih patut jih terjamin pupu yang diperle. Menyogata katro ubanda atau gampung nemita ke siro ureng yang getim terimong gata tinggai ke ngan ureng yang sampo gata nejak ho lain tema. Wate gata netamong lam rumoh nepegah ke lagenyo. Semoga Tuhan geberi berkat ubak gatanyo. Menyo ureng-ureng lam rumonyan getrimong gata. Bah ke salum gatanyan tetap niba awaknyan. Tema menyo awaknyan hana jitrimong gata. Netarik ke lom tema salum gatanyan. Menyona rumoh atawa banda yang hanya ditim terimong gata, hatawa hanya ditim dengo gata, netinggal laju tempatnya dan geretuk ke abe yang nabak tempat tapak gaki gata. Ingat ke, bak uro kiamat, urung banda Sodom dan Gomora, tema lebih mudah gepe ampun le Allah, ni bak urung-urung yang na di bandanya. Perhati ke nyo, ulun utus gata lagi bubiri yang sisat lam kawan ase serigala yang jua. Gata haru waspada lagi ule dan jujo ate lagi cicim mirah pati. Menjaga-jaga ke sabab gatanyo tema jidrop dan jiba ubak sidang-sidang mahkamah. Gata tema jiba uke penguasa-penguasa dan raja-raja sabab gata tasetot ulun. Dan nyankeh wate nibak gata ke gata mesaksi. Kehai ulun ubak awaknya dan ubak ureng-ureng yang hana jituri potu Allah. Tema menyogata jiba ke persidang di kantor pengadilan. Bek kawati kehai pu yang kena gata pegah. Atau apa kriban gata harus terpegah haba. Sebab pu yang kena gata pegahnya, tema neberi tu ubak gata utruk bak wateji. Sebab yang pegah haba bak watenya kon ke gata. Tema roh bapak yang dalam surga. Rod gata, tema teka bak sabuh wate, urung jijuk saudara ji kero ke jipuh mati. Dan nyanpi tema teka nibak ayah ngon anak gopnyan. Anak-anak mi tema jilawan ma ngon yah ji. Dan jijuk awak nyan ke jipuh mati. Gata tema jibanci leman mandum urung sebab gata murid ulun. Tema urung yang metun sampo bak ake dudo gepe selamat. Menyogata ji inaya bak sabo banda, betaplung ke ubak banda yang lain,
ulun berita ubak gata, si gohlom gata seleso tajak bandum ubanda-banda yang na di Israel. Anak manusia katruk geteka. Murid hana lebih raya ni bak gurejihnyan, dan pelayan hana lebih raya ni bak poji. Kasib menyosiro murid saban lagi gureji, dan siro pelayan lagi poroji. Menyo ule keluarga kagebuh nan Belzebul, putik lom ban sabo aso durmoh. Awak nyan tema tebuh nan yang lebih brok ni bak nan nyan. Bek ke temakut ke manusia. Hana yang tesom, yang hana tema lemah. Dan hana yang terahsia, yang hana tema tepegah. Pun yang ulum pegah ubak gata dalam seput, haruh ke gata pegah lom di dalam pengeh bak wateuro. Dan pu yang tesah bak punya gata, jak pemalam ke nyan bak rakyat bah. Bek ke temakut ke awaknya yang jepoh tubuh, temahana kuasa jepoh jiwa. Bertemakut ke putu Allah, yang mekuasa ke peminasa, bah ke nyan tubuh, menancit jiwa, lam apui nuraka. Dua boh cicim tulu merteme ketubla dengan sinuk mata peng yang paling ubud. Laginya hana musaboh pihrut bak tano, menyuhana gekendak le bapa gata. Padupna le jumlah ubak ule gata pih kagebileng. Sababnya bek ke temakut gata lebih meyum ni bak cicim-cicim tulunya. Barang gaso ji percaya di kerayat ba bahwa gopnya murid ulun. Temak ulun pih lun akui gureng nyan jika bapa ulun dalam surga. Temak barang gaso nyang jika ulun jika rakyat ba. Bawa jih nyan murid ulun, temak ulun pih lun jika jih nyan jika bapa ulun di surga. Bek ke nesangka bahwa ulun badame atau dunyanyo. Ulun hanalun badame, temak sitre. Ulun nyo teka sampojut kesabab anak agam jilawan bapa jih. Dan anak inang jilawan mak ji, menancit melinte yang inang jilawan mak tuan ji. Nyo, yang temajut ke musuh yang paling raya, naka anggota keluarga dro ji. Urung yang jigasih ke bapak ji dan mak ji nyan lebih nibak jigasih ke lun. Urung yang hana patut jut ke murid lun. Menancit dengan urung yang jigasih ke anak ji yang agam atau anak inang, lebih nibak jigasih ke lun. Dan orang yang hana jitim gulam salib gopnyan dan hanya tema jitim setok lung. Orang yang lagenyan hana patut jut ke murid lung. Orang yang jipetun udip ji, orang yang tema gadah udip jihnyan. Tema orang yang gadah udip ji, sabab setia ke ulun. Orang yang tema metema udip. Orang yang terimung gata, orang yang jitremung ulung. Dan orang yang jitremung ulun, sabancit getremung orang yang utuh lung. Urung yang diterimong Nabi sebab gopnya kebit Nabi. Urung yang temah getrimong upah siro Nabi. Dan so mantong yang terimong siro urung yang get sebab gopnya get. Urung yang temah getrimong upah siro urung get. So yang jitim jo ijib bahpi ilepi ke siro nibak urung-urung yang hinanyo sebab gopnya murid lun. Percaya ke gopnya pasti metemai upah.